Halo sobat 64 TV, dimanapun kalian berada di santero dunia bangsat. Oke, lama juga nggak upload video karena ada suatu kesibukan di dunia nyata tentunya, dan habis kena banjir juga rumah gue kena banjir. Jadi selamat datang kembali di 64 TV. Setelah sekian lama gue nggak upload video ya. Dan pada video kali ini, pada kesempatan kali ini, gue mau bahas langsung ke video karena udah lama banget nggak upload video ya. Jadi langsung aja kita bahas dua video sekaligus yang sangat mengerikan, dan ada satu video yang semi-semi bokep. Oke, langsung aja kita ke video yang pertama. Ini datang dari negeri Cina, karena ini bahasanya Cina coy. Ya, videonya ini berkisah tentang seorang perempuan, cewek ya di sini, cewek yang memakai kacamata, cewek berkacamata, yang dibully sama teman-temannya. Dan cara teman-temannya ini ngebully si cewek yang berkacamata ini adalah dengan memaksanya untuk melakukan colmek coy. Dipaksa colmek ya, dan kalau dia nolak ini langsung dipukul nih sama teman-temannya, langsung di gebuk nih pakai hanger ya, hanger baju ya. Ya kita simak videonya dikit. Dan buat kalian penasaran, yang penasaran dengan videonya, silakan kalian cek kolom komentar seperti biasa. Ya kita putar sedikit. Ya, ini semi-semi bokep nih coy. ya. Jadi si cewek yang berkacamata ini sambil menangis ya, entah menangis dia entah kenakan. Dan dia dipaksa. Paksa buat melakukan aksi coy sama teman-temannya, dan di videoin di sini ada beberapa perempuan. Jadi ini perempuan semua ya, di dalam suatu ruangan kamar. Di situ si korban ini, si cewek yang berkacamata ini, ya seperti dia sedang nangis atau kenakan, nggak tahu juga ya. Ya lagi megang dadanya sambil pemekalan karena dipaksa sama teman-temannya, dan dia dipukul pakai hanger baju kalau dia berhenti gitu ya. Dan videonya ini cukup lama, ada 1 menit 15 detik ini, dan 15 detik. Di sini nggak tahu ya, si cewek yang berkacamata ini sepertinya menikmati atau nangis. Dan itu ada 1, 2, 3 cewek, dua cewek di situ, dan sepertinya ini yang video ini nih cewek juga ya, 1, 2, 3 orang cewek dan berempat dengan si korban ini yang gadis, cewek yang berkacamata ini. Dan dia disuruh jilat juga ini, dari tengahnya ini dan disuruh lagi. Ini semi-semi bokep, kita bahas video yang semi-semi bokep. Dan dari bahasanya ini kemungkinan besar kalau nggak dari Cina, Republik Rakyat Cina ya, kalau nggak ya dari Taiwan ya. Tapi melihat dari gaya-gaya mereka berpakaian ini, kalau menurut gua nih dari videonya ini dari Taiwan ya, karena pas gua dapat video ini enggak ada keterangan yang jelas ya, cuman bilang Chinese atau orang Cina ya, karena di dalam video ini memang orang Cina yang paksa dibully oleh teman-temannya untuk melakukan aksi colmek. Aduh, kayak. Oke, kita ada video yang kedua. Ini video lumayan ngeri coy. Video tentara ini ya. Ini kan lagi musim perang ya di Rusia dengan Ukraina ya.
kita bahas-bahas yang ada unsur-unsur tentaranya, tapi bukan dari Rusia, bukan dari Ukraina, melainkan ini dari Armenia ya. Karena pas gua dapet videonya ini, ada orang yang komen itu mengatakan kalau mereka memakai bahasa Armenia ya, karena di Armenia juga sana ada konflik juga ya. Dan videonya ini lumayan ngeri coy, ngeri-ngeri sedap. Like coy, laptopnya like coy. Oke, kita buka videonya ya. Ini videonya nggak lama ya, cuman nggak sampai 1 menit, cuman 53 detik. Dan di awal video ini sangat mengerikan sekali, di mana ada seorang, mungkin tahanan ya, tahanan entah apalah gitu ya, sedang diborok lehernya coy dengan sebuah pisau tajam oleh gerombolan orang yang memakai baju kamo ya, seperti layaknya seorang tentara. Biasanya yang pakai baju kamo kan tentara ya. Kita putar sedikit videonya ya. Itu sangat mengerikan sekali coy, sama naik. Dan kasihan sekali karena si korbannya ini terlihat badannya sudah kurus, seperti tersiksa sekali ya. Dan di situ lagi di borok ke lehernya pakai pisau, seperti nyembeli ayam coy. Dan ini dilakukan oleh beberapa orang ya. Jadi satu menggorok leher dari korban ini, satu orang lagi memegangi tangan dan kakinya, ada ya dua orang ya memegangi tangan dan kakinya, dan satu lagi orang menginjak bagian dadanya, sepatu pantofelnya. Oke, lanjut sedikit ya. Dan ditendang-tendang juga coy, kasihan banget ya. Lehernya digorok sampai tendang lagi coy ya, lehernya digorok sampai putus. Kemudian ditaruh di apa ini? Ini seperti hewan ya, hewan mati, seperti kambing atau sapi atau babi atau apa ini ya. Kepalanya ditaruh di situ. Dan kelihatan di situ sudah putus ya, putus. Kepalanya ditaruh di pisah. Dan yang ngerinya ini kepalanya udah putus coy, tapi badannya masih gerak-gerak. Badannya masih gerak-gerak. Dan kepalanya ini, potongan kepalanya ini masih bergerak-gerak juga coy. Dia ngeri juga coy. Ini kita lihat lagi. Seperti bergerak-gerak, seperti orang batuk. Seperti orang batuk atau seperti orang mual lah gitu lah ya. Dan videonya ini cuman sebentar ya, 56 detik aja, sampai 1 menit dan videonya udah berakhir ya. Oke, videonya udah berakhir. Gimana nih menurut kalian tentang video yang kita bahas kali ini? Gimana yang video yang pertama, apakah mengerikan atau bikin sangit? Dan video yang kedua yang pasti mengerikan ya. Oke, jadi mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini dalam video kali ini. Semoga videonya ini bisa menambah wawasan kita ya, bangsat. Ya, semoga videonya ini bisa menambah kewaspadaan dan kehati-hatian kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, yang pasti jangan sampai ditiru ya.
Oke, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Gue mohon pamit. Sekian, sampai jumpa. Sampai jumpa di video yang lain.